Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendar, NIM saya 19323-11035, Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tingkat 4 semester 7. Baik, pada kali ini saya akan sedikit memberikan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan sekunder pada kasus pasien kritis, yang dalam hal ini saya mengambil kasus pasien dengan gagal ginjal kronik atau lebih dikenal dengan GGK. Menurut Muhammad 2012, gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel. Tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan uremia, retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Adapun gejala yang akan muncul, yang pertama ada anoreksia, mual muntah, cegukan yang belum diketahui penyebabnya, ada anemia, trombositopenia, hipertensi, sesak napas, dan nyeri pada bagian dada. Agar hal tersebut tidak berlanjut buruk, maka perlu dilakukan pencegahan pada pasien GGK gagal ginjal kronik, terdiri dari 4 tahap pencegahan. Di antaranya, yang pertama, pencegahan primordial. Pencegahan pada penderita GGK dimaksudkan untuk memberikan keadaan masyarakat umum yang memungkinkan faktor predisposisi atau faktor-faktor terhadap GGK dapat dicegah. Yang kedua, ada pencegahan primer. Pencegahan primer yaitu komplikasi gagal ginjal kronik dapat dicegah dengan melakukan penanganan dini. Salah satunya adalah konsumsi sedikit garam. Yang ketiga ada pencegahan sekunder, dan yang keempat ada pencegahan tersier, yaitu upaya mencegah terjadinya komplikasi lebih berat atau kematian. Pencegahan ini dapat dilakukan pada pasien GGK gagal ginjal kronik yang telah atau sedang menjalani tindakan pengobatan atau terapi pengganti. Pencegahan sekunder terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada pengobatan konservatif, dan yang kedua ada pengobatan pengganti. Pengobatan konservatif meliputi deteksi dini dan terapi penyakit primer. Yang kedua, pengaturan diet protein, kalium, natrium, dan cairan. Dan yang terakhir, ada pengobatan komplikasi. Sedangkan pengobatan pengganti meliputi hemodialisis, dialisa, dan yang terakhir, transplantasi ginjal.